Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kali ini saya akan review unit baru yang ada di showroom Suzuki yang bertepatan di mana Mas Robi? Di Jalan MT Haryono, Cafe 8, Gedung Wisma Indomobil 1, lantai dasar. Ya, ini kita akan berbincang-bincang dengan sales marketingnya Suzuki. Kita akan review ada New Carry 2021 ya Mas ya? Ya, 2021. Terus juga kita ada Suzuki Ignis tahun 2021 juga dan ada R3 juga. Untuk itu, sebelum datang jangan lupa untuk diklik tombol like, komen, dan subscribe-nya supaya nggak ketinggalan ada unit yang baru dan harganya oke-oke ya. Ada promo apa aja, Mas? Sekarang, kebetulan kita di Suzuki MT Haryono, kita promonya bombastis kemerdekaan. Ya. Oke, untuk itu, tonton terus, jangan kemana-mana. Terima kasih. Oke, kita langsung mulai aja dari R3 GX tahun 2021. Untuk itu kita akan ngobrol dan berbincang-bincang dengan sales marketing dari Suzuki MT Haryono. Halo Kak Meme. Halo, selamat sore. Apa kabarnya Kak Meme? Alhamdulillah sehat. Kak Meme, saya akan menanyakan sekitar unit R3 GX tahun 2021, kelebihan dan keuntungannya beli unit di MT Haryono. Oke, sebelumnya infoin untuk OTR-nya ya. OTR-nya yaitu 241.500 setelah dipotong PPNBN. Ya. Nah, dari PPNBN tadi kita ada diskon dealer. Ya. Diskon dealernya puluhan juta, teman-teman. Untuk harganya di angka berapa, Kak Memeng? Untuk harga kredit, ya, harga kredit kita cukup bayar 15 jutaan. Jangan masalah. Murah banget ya Kak Meme. Oke, murah banget. Untuk di harga cashnya kena berapa Kak Meme? 241.500 itu belum dipotong diskon ya. Itu belum dipotong diskon ya. Itu masih ada diskon lagi. Iya. Wah, murah banget. Untuk itu yang ingin lebih tahu detailnya langsung telepon atau WA ke nomor yang ada di video. Itu saya taruh nomor Kak Meme ya. Tonton terus jangan kemana-mana, kita akan perlihatkan interior dan eksteriornya dari Suzuki R3 GX tahun 2021. Oke, kita lanjut lagi ada Suzuki Ignis tahun 2021 juga. Kita akan menanyakan lagi dengan Mas Robi dari sales marketing dari Suzuki MT Haryono. Gimana Mas Robi? Oke, teman-teman, ini Ignis 2021. Ya. Tipenya GX manual. Kita akan mereview dengan ban ya. Iya, tuh. Yang udah ada di Suzuki MT Haryono, ya. Kavling 8. Kita akan memperkenalkan produk Suzuki-nya. Ya. Oke, kita lihat. Gimana kelebihan dan keuntungannya membeli Suzuki Ignis? Oke, kelebihan dan keuntungannya ya. Di Suzuki MT Haryono Kavling 8, customer akan mendapatkan dia gratis selama 3 tahun. Iya, terus? Service dan garasi mesin selama 3 tahun. Dan tentunya di Suzuki MT Haryono ini, lo dikasih lagi. Suzuki kartu premium card. Mantap banget tuh. Diskonnya banyak banget dan ini kan kita mau ada 17 Agustus nih. Iya. Itu ada promo apa aja, Mas? Tolong kasih tahu siapa tahu penontonnya channel Rafa Aditya ingin membeli Suzuki Ignis dari MT Haryono. Oke, teman-teman, kalau teman-teman pesan di Robi Suzuki MT Haryono,
apalagi dikit lagi nih Mbak Nia, hari kemerdekaan. Iya, betul. Kita kasih DP-nya 10 juta buat Ignis. Murah banget, oke. Okay. Oke, kita lanjut lagi ke New Carry tahun 2021. Tipenya tipe FD sudah power steering, tapi ini belum AC, ya. Harganya dikenakan 152.500. DP-nya pun bisa di angka 1 juta, sudah ada potongan atau diskon 30 juta. Untuk itu, langsung aja datang ke MT Haryono atau telepon atau WA ke nomor yang ada di video, yaitu ada Mas Robi dan juga ada Kameme. Oke, untuk itu kita langsung lihat aja eksterior dan interiornya dari New Carry tahun 2021. Review ada Suzuki SL7 tipe Jetta. Kita akan menanyakan langsung dengan sales marketingnya, yaitu ada Kame. Kame langsung jelasin aja ini untuk tipenya tipe apa dan harganya di angka berapa. Oke, sebelumnya jelasin dulu ya. Di SL7 ini ada tipe-tipe, yaitu ada Alpha, ada Jetta dan Jetta. Kebetulan yang ada di depan kita ini adalah tipe Jetta automatic banyak. Untuk di harganya di angka berapa, Kak? Harganya di OTR 233.700 setelah potong PPNBM 0%, belum lagi kita kasih diskon dealer. Murah banget ya. Untuk itu yang minat langsung telepon atau WA ke nomor yang ada di video. Itu ada nomornya Kame dan ada juga nomornya Mas Robi. Untuk itu kita langsung lanjut aja lihat interior dan eksterior. Oke, sebenarnya ada untuk SL7T kita sudah ada garnish ya. Ini garnishnya kita lebih sporty. Ya, kalau sudah LDR, terus kita dari samping kirinya sudah ini ada ground cleaner. Ground cleaner-nya itu lebih tinggi dibanding Suzuki lain. Ya. Dan ada refill. Refill ya. Iya, ada refillnya kayak terus untuk handle-nya untuk yang tipe Jetta itu Swana body. Oh, mantap banget. Untuk itu jangan lupa ya langsung telepon atau WA ke nomornya Kak Meme. Oke, siap. Ke nomor saya. Jangan kemana-mana, kita akan lihat interiornya untuk SL7.